Subscribe dong. Subscribe tuh gratis, gak perlu bayar. Eh, cepetan 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 cepetan. Kalau gak subscribe nantinya slow, ya. Iya. Oke guys, ini kenapa ini orang buce guys. Minggir tengir. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Daily Vlog. Oke okay. Guys, selamat sore para semua netizen yang ada di Indonesia. Ya guys, jadi guys, sudah tergesa gini guys. Nah, sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe guys. Subscribe, support channel, biar uploadnya tiap hari, oke okay. Bahkan aku upload 2 kali sehari ya. Kalau kata, iya 2 kali sehari. Karena ada konten-konten yang lebih informatif ya, konten makan, pokoknya konten apa buat guys ya. Yang penting kita berkarya untuk menghibur para netizen seluruh Indonesia dan dunia. Oke, guys. Dalam kesempatan membuat video kali ini ya guys, ini mau buang ganggu guys. Ini tadi mau beli cacan tapi gak jadi gara-gara kenapa ya? Panas guys di luar. Kan kelihatan kan terangnya kayak gimana kan? Berarti panas. Nah gini guys, ini sebuah berita ya guys. Ini beritanya paling udah hari apa nih ya? Si guys, hari ini. Paling minggu guys, hari minggu kemarin. Berarti kemarin nih. Habis, sekarang ini hari Selasa ya, tapi aku gak tahu update-nya kapan. Ya biar tahu aja bagian belum lihat beritanya ya. Nanti kalau yang mau lebih tahu silahkan lihat linknya di bawah ya. Tak kasih link juga di bawah. Masih gak usah tetap nih guys. Nah guys, suara dentuman kibirkan warga Sragen. Nah dan ternyata ini sumbernya nih. Nah, kan beberapa kali kan mulai beberapa bulan yang dulu ya guys, kan ada suara dentuman-dentuman ya. Aku kurang tahu kalau yang dentuman-dentuman yang berbulan-bulan yang lalu itu gak tahu karena aktivitas gunung atau apa ya, kurang tahu sih. Yang tahu bisa komennya di bawah ya. Betul juga nyari dulu ya. Ini terjadi di Sragen guys. Sragen nih daerah Jawa Tengah guys. Nah warga Sragen nih dikagetkan dengan munculnya suara dentuman yang cukup keras guys selama beberapa hari terakhir guys. Suara dentuman itu membuat warga bertanya-tanya dan dari mana sumbernya guys. Berarti bakter guys sumbernya. Nah, sejumlah warga di Sragen yang mendengar dentuman itu juga mengungkapkan pertanyaannya melalui media sosial. Akun Facebook Ida Harnani ya guys menuliskan, sudah 2 hari ini kota Sragen sudah 2 hari ini kota Sragen dengar suara kayak bom jam 6 malam gitu, bukan jam 6 pagi gitu. Kira-kira apa ya, barangkali ada yang tahu. Nah, pertanyaannya dari Mbak Ida Hernani. Nah, ini guys ya, yang lebih lengkapnya lagi silakan cek di link di bawah ya guys, tak kasih nanti guys. Ini aku cuma ingin beritahukan kepada para netizen di rumah biar agak kelewatan berita gitu. Nah, dan unggahan di grup Facebook kumpulan Wong Sragen atau KWS ya guys pada hari Sabtu tanggal 15 pukul 12 malam ya, tengah malam, mendapat 193 komentar dari netizen guys. Melalui kolom komentar, beberapa netizen Sragen tuh mengaku mendengar suara dentuman serupa guys. Berarti ya. Oke guys, aku lanjutin lagi guys. Nah, namun rata-rata mereka mengira suara dentuman itu berasal dari ledakan trafo ban meletus hingga suara halilintar guys. Wah, lebih spesifik ya. Dan sebagian netizen nih yang tidak mendengar suara dentuman itu guys berkomentar dengan nada bergurau guys. Jadi akan guyon guys, dentuman itu akan guyon. Upaya jangan gitu. Nah katanya, tulis akun Fajar Kojrot nih ya guys, ngapunten lur, ini kula jajal jurus malah gawe gaduh wong-wong, ngapunten nggih, share apa iki, share e
namung nyoba malah banter tenan suarane. WK 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 guyon lur. Ini enggak, oh, aku enggak tahu pasti guys ini bahasanya. Soalnya ini kayak ngoko gitu loh guys. Tapi aku enggak tahu ngoko gitu loh. Ya apa ya? Enggak tahu ngoko gitu. Tapi tolong misalnya ada subscriber aku dari Jawa Tengah juga ya, tolong diartikan ya, enggak tahu ngoko. Nah, dari 193 komentar itu guys, ada beberapa netizen yang memberi pencerahan terkait suara dentuman manis rakyat tersebut guys. Nah, dia para netizen ini guys menjelaskan suara dentuman itu berasal dari aktivitas latihan perang yang dilakukan aparat TNI guys. Latihan tempur ini guys, maksudnya guys. Nah, usul punya usul guys, suara dentuman yang terdengar mulai pukul 6 sore hingga pukul 9 malam itu guys memang berasal dari aktivitas latihan tempur yang digelar tentara batalion infanteri yaitu Yonif Rider 408 Subrasta Sragen. Nah, berarti ledakannya dari situ guys, apa suara dentumannya mungkin dari situ ya, aku kurang lebih jelas lagi, pokoknya nanti lebih jelasnya lihat di link ya guys, di link nanti ya lebih jelasnya lagi gimana. Nah, oke guys, mungkin itu ya guys yang mungkin bisa saya sampaikan ya guys. Ya, lebih hati-hati lagi guys, stay safe dan di rumah aja guys. Kalau keluar tuh yang penting-penting guys, yang penting cuci tangan pakai sanitizer. Oke okay? Ya guys, aduh guys, katel aku main aduh juga malah ya guys. Ya guys, sekian dulu video kali ini guys, thank you for watching this video guys, tetap semangat. Oke, saya Teguh Riri Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, bye bye. Besok akan aku akan membuat video lebih seru lagi, oke okay?